Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Coco TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal dah setahun rujuk semula, Farid Kamil dan Diana Daniel kini lebih bahagia. Selepas hampir setahun kembali rujuk, pelakon Farid Kamil berada dalam fasa bahagia bersama isteri, iaitu aktris Diana Daniel. Farid atau Farid Kamil Zahari 43, perceraian dengan Diana mempunyai hikmah tersendiri, termasuk menyedarkan tentang niat sebenar mereka berkahwin sejak 12 tahun lalu. Apa boleh saya katakan, kami kembali kepada niat asal saya dan Diana berkahwin. Apabila kami faham niat kami berkahwin kerana Allah, jadi perkara rujuk menjadi mudah. Sebelum ini mungkin pemikiran atau pemahaman kami tidak selari, tetapi apabila duduk berbincang dan selarikan perkara itu, Alhamdulillah kami berada pada fasa sangat bahagia, katanya kepada M-Star. Farid berkongsi perkara itu ketika ditemui pada sidang media dan tayangan perdana filem Gold di Aurum Theatre The Exchange Kuala Lumpur pada malam Jumaat. Bercakap lanjut mengenai perkara itu, Farid bersyukur dengan dugaan ditempuh dalam rumah tangganya kerana ia meninggalkan pelbagai hikmah. Saya sebagai seorang suami dan bapa sentiasa bersyukur dengan apa yang berlaku sebab semuanya sudah tertulis. Saya sebagai manusia hanya tempuh perjalanan kehidupan itu, ujarnya. Sementara itu, ditanya mengenai pengesahan rujuk pasangan ini di mahkamah, Farid mengambil pendekatan untuk tidak mahu menjadikan perkara itu sebagai bahan berita untuk tatapan umum. Apa lebih penting, kata Farid, proses itu berjaya dilakukan mengikut hukum syarak dan proses undang-undang syariah. Secara undang-undang dan secara dasarnya, rujuk itu sudah berlaku dan kami ambil jalan tengah bagi menyelesaikan masalah itu dengan betul. Tak perlu untuk kami mengwar-warkan perkara itu menjadi satu berita sensasi. Kami pilih jalan yang mudah dan terbaik, jelasnya. Untuk rekod, Diana dan Farid bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Selangor pada 10 Ogos tahun lalu. Bagaimanapun, perceraian tersebut tidak kekal lama apabila Farid mendedahkan sudah rujuk kembali dengan Diana tidak lama selepas itu. Pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata, Muhammad 11 tahun dan Nur Aurora 9 tahun. Dalam perkembangan lain, Farid bakal muncul dengan filem terbarunya iaitu Gol yang diinspirasikan daripada kisah benar kejayaan pasukan badminton negara memenangi pingat emas di Sukan Paralimpik di Tokyo pada 2020. Filem ini akan menemui penonton di Pawagam pada 11 Julai 2024. Selain Farid, pelakon lain membintangi filem berkenaan ialah Jack Tan, Yasmin Hani, Wan Raja, Fabian Lu, Freddy Ng dan Lin Lim. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.